kita pujikan, lambungkan bagi Tuhan. Saudara-saudara seiman yang terkasih, marilah kebaktian tutup tahun 2010 dan menyongsong tahun baru 2011 ini dengan keyakinan akan kasih kesetiaan Allah. Kita mengambil saat hening. Pertolongan kita adalah di dalam nama Bapa, Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus kiranya ada pada saudara semua. Amin. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu, tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menumpang di dalam kemahmu untuk selama-lamanya, biarlah aku berlindung dalam naungan sayapmu. Sungguh engkau ya Allah telah mendengarkan nazarku, telah memenuhi permintaan orang-orang yang takut akan nama-Mu. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindungan. Kita berhimpun, bersukaria, mengenang kehadiran Kristus ke Bethlehem. Thank you.
Bacaan kudus pada malam hari ini diambil dari 1 Petrus bab 2 ayat 9 sampai dengan 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan yang kedua terambil Galatia ayat 6 ayat 1 dan 3 ayat sampai 3 dan 9 sampai 10. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan sesuatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah, menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Janganlah kita cemu-cemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan memenuhi jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan kita seiman. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita sambut Bapak Ibu dan Saudara dengan kidung jemaat Sabdamu Abadi. Setiap dua bait selingan musik begitu seterusnya. Sabdamu Abadi suluh langkah kami. Yang kekasih, marilah kita menghadap Tuhan
di dalam doa-doa syukur dan doa-doa syafaat kita. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam di dalam kemuliaan kerajaan surga yang kekal dan abadi, terpujilah namamu karena besarnya kasihmu. Bersama-sama jemaatmu pada petang malam hari ini datang menghadap kehadiratmu menyampaikan sembah sujud dan bakti kami. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas semua berkat karunia yang telah Tuhan anugerahkan, utamanya pada petang sore malam hari ini Tuhan telah menuntun perjalanan kami semua satu persatu maupun keluarga demi keluarga untuk berbondong-bondong datang ke rumah ibadah ini. Terima kasih Tuhan, dan kami mohon penyertaan-Mu di dalam kami beribadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan, secara khusus kami menyampaikan syukur dan terima kasih kami atas perjalanan hidup kami, utamanya di gereja-Mu di sini di Purworejo ini, pada tahun yang akan kami lewati, tahun 2010 yang akan kami tinggalkan. Kami mohon penyertaan-Mu ya Tuhan untuk dapat pada tahun-tahun, pada tahun, waktu, bulan, hari, jam, dan saat serta detik yang akan datang, kami menjadi lebih makin berkembang dan bertumbuh dan berbuah sebagai jemaat yang misioner, sebagai jemaat yang Engkau utus masuk ke dalam dunia ini untuk kami ini Tuhan tugasi untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu di dalam jemaat dan masyarakat, dan menjadi saksi-Mu bahwa Engkau adalah kasih dan setia. Demikian Tuhan, baik kami satu persatu, baik kami keluarga demi keluarga, maupun kami sebagai gereja tubuh-Mu, Engkau berikan kemampuan, mukjizat, berkat, dan keberanian untuk berkembang dan berbuah sebagai jemaat yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan dan karya Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Juru Syafaat menebus dosa kami, Tuhan Yesus Kristus, kami telah mengucap syukur dan memohon. Amin. Tuhan Allah yang penuh kasih, yang di dalam Yesus Kristus kami boleh menyebut Engkau Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan atas semua berkat penyertaan-Mu di dalam pelayanan kami melalui GKJ Purworejo ini, baik melalui bidang pendidikan, bidang kesehatan, melalui LSM Mitra Kasih, Radio Mitra, dan pelayanan di bidang lainnya. Kami meyakini tanpa penyertaan dan ikut serta dan campur tangan Tuhan, kami tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kami juga mengucapkan puji syukur dan terima kasih Tuhan, karena selama setahun yang telah kami lewati, kami sungguh boleh merasakan Tuhan ada bersama kami. Tuhan, ada banyak rancangan yang akan kami laksanakan di tahun 2011 ini Tuhan. Kiranya Tuhan persiapkan kami, para pelayan-pelayan-Mu ini, untuk senantiasa setia melayani Engkau melalui karya pelayanan Tuhan di berbagai pokja yang ada di gereja-Mu ini. Kiranya Tuhan pakai kami untuk melayani di bidang pendidikan, baik mulai dari playgroup Seruni, TK, SD, SMP, dan SMK yang ada di bawah Yayasan Widodo Tuhan. Kami juga mohon berkat penyertaan Tuhan untuk kami boleh melayani sesama kami melalui LSM Mitra Kasih dengan berbagai jejaringnya. Kami juga mohon berkat pelayanan Tuhan untuk pelayanan kami di Rumah Sakit Panti Waluyo dan juga pelayanan-pelayanan kami di tempat lain. Kami meyakini Tuhan akan senantiasa setia bersama kami. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah mengucap syukur dan mohon berkat. Amin. Tuhan Allah surgawi, Allah yang setia, Allah yang mendampingi kami ketika kami memasuki, ketika kami bergumul di dalam tahun 2010. Banyak perkara, banyak masalah, banyak hal-hal yang dihadapi oleh bangsa kami, baik politik, ekonomi, maupun sosial. Khususnya untuk Purworejo ini ya Tuhan,
banyak pergumulan pula yang dihadapi ketika Purworejo menghadapi kemiskinan, sakit, penyakit, bencana alam. Kami bisa melaluinya. Meskipun masih banyak hal-hal yang harus kami benahi, tetapi kami yakin Tuhan bahwa apa yang telah kami lakukan di tahun 2010 ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Izinkanlah ya Tuhan kami memasuki tahun 2011, tahun depan. Besok pagi kami akan mulai merakit segala sesuatu, merancang segala sesuatu yang harus kami lakukan di tahun 2011. Oleh sebab itu Tuhan, kami masih mohon penyertaan-Mu sehingga kami tetap mempunyai pengharapan di dalam Tuhan, sehingga kami merasa yakin dan percaya dan mantap karena Yesus satu-satunya yang kami andalkan di dalam hidup dan kehidupan kami ini. Ya Tuhan, kami mohon kiranya Engkau mengampuni atas dosa dan kesalahan kami jika di dalam tahun 2010 ini banyak hal-hal yang belum kami lakukan dan belum kami perbuat sesuai dengan kehendak-Mu. Tetapi semua itu kami mohon hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya Engkau memberkati kami semuanya yang hadir di sini dan banyak juga yang tidak bisa hadir di sini, tapi kami mohon berkat-Mu Tuhan karena mereka juga mempunyai pengharapan di dalam Tuhan, karena mereka juga hanya mengandalkan Tuhan. Kami percaya hanya Yesuslah yang menjadi pedoman hidup kami. Kiranya Engkau memberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan katakan demikian: berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya, karena perbuatan-perbuatan-Nya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Sebelum kita persembahkan tanda syukur kita kepada Tuhan, marilah kita panjatkan doa kita bersama-sama. Ya Tuhan, ya Allah kami, izinkanlah kami bersyukur kepada-Mu melalui persembahan yang akan kami haturkan ini. Terimalah ya Allah sebagai tanda bakti kami, dan berkatilah persembahan ini untuk menjadi salah satu sarana bagi kemuliaan Tuhan melalui karya pelayanan gereja-Mu di sini. Kami hendak kumpulkan persembahan kami ini di dalam karya kasih Tuhan Yesus Kristus, sumber keselamatan yang sejati. Amin. Saudara, kita akan kumpulkan persembahan. Kita akan kumpulkan persembahan dan kita barengi dengan pujian Alkitab Kabar Sukacita, Kidung Pasamuan 195 dengan gubahan syair bahasa Indonesia. Sukacita, firman Tuhan Allah.
sesama. Isinya sumber kekuatan bagi orang yang beriman, itulah firman Tuhan. Firman Tuhan yang jadi pedoman, menjadi jalan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Mari satu hati mendengar dan kita melakukan firman Tuhan. Alkitab sumber kita bersama berdoa. Tuhan, kami hendak berefleksi, kami hendak mendengarkan firman-Mu di penghujung tahun 2010 yang akan kami tinggalkan ini, dan beberapa saat lagi kami akan memasuki tahun baru 2011. Bukalah hati dan pikiran kami pun hamba-Mu yang mewartakannya, juga setiap orang yang hadir di gereja ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan memperhatikan Amsal 23
ayat 18. Amsal 23 ayat 18. Hanya beberapa kalimat. Kita akan baca bersama-sama Amsal 23 ayat 18 ini. Ada di halaman 10 buku liturgi kita. Atas. Oke. Mari kita mulai. Masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kita akan ulangi sekali lagi semua mulai. Masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saudara yang berbahagia adalah barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan setiap hari. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Bapak, Ibu, dan saudara, ada dua cara pandang. Yang pertama adalah cara pandang negatif. Orang menyebut dengan istilah negative thinking. Itu yang pertama. Yang kedua adalah cara pandang positif. Kita mendengar juga orang menyebut positive thinking. Bedanya adalah cara pandang negatif ibarat orang berkacamata hitam, apalagi malam hari, tambah gelap. Sedangkan cara pandang positif ibarat orang berkacamata bening, katakan sesuai ukuran misalnya. Kacamata hitam ini saya menyebut ibaratnya adalah cara pandang negatif. Saudara, semua menjadi serba hitam, serba gelap, dan pesimistis. Itu kalau pakai cara pandang yang pertama ini. Apalagi hidup kita penuh dengan masalah. Lihat ibu ini, dia duduk merenung sementara rumahnya tinggal berantakan, puing-puing. Saudara sudah tahu, untuk membuat sekedar WC kamar mandi membutuhkan dana jutaan, apalagi sebuah rumah. Bagaimanapun sederhananya tetap memakan biaya banyak. Nah, kalau sudah begini pakai kacamata hitam, ya tambah sedih, hancur. Ini yang kita lihat di mana-mana setelah banjir bandang datang di Basior misalnya. Hancur semua, bahkan gedung-gedung yang semula begitu kokoh, hancur. Ini juga persoalan yang lain dari kesehatan. Ada bapak yang hidupnya sederhana, tapi ternyata dia kena virus HIV, AIDS. Dan saudara tahu kena virus ini belum ada obatnya, dan dia akan menderita paling tidak 10 tahun, karena dia tidak seperti kanker yang cepat orang lalu mati. Dia akan mengalami masa yang panjang, paling tidak 10 tahun. Digerogoti tubuhnya sedikit demi sedikit, kemudian mati. Bayi yang baru lahir ini adalah contoh yang lain lagi. Tidak pernah orang tua membayangkan, tapi ini realita. Ada banyak anak-anak kita yang seperti ini.
Bapak yang sakit gigi ini, siapa menduga ternyata ini jenis kanker mulut misalnya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, maaf ternyata ada persoalan di sini. Baik, kita teruskan. Banyak hal yang terjadi di sekitar kita, tidak jauh dari rumah kita. Kita mengalami hujan abu yang luar biasa kemarin, dan semuanya berantakan. Di Jatirejo, Durensari, dan sekitarnya, kemarin kita ada di sana, dan saya mengajak mereka untuk berefleksi, Bapak Ibu. Bayangkan, duren yang mereka harapkan berbuah, rupanya dengan abu panas yang turun, itu membuat rontok semua. Dan akhirnya tidak bisa kalap lagi. Tidak akan ada panen durian raya tahun ini. Desember seperti ini biasanya sudah banyak, tapi sekarang tidak. Silakan datang ke Somongare. Tidak banyak, hampir tidak ada. Deres gula klopo, niranya itu juga enggak ada, Bapak Ibu. Bahkan saya wawancara, itu turun menjadi tinggal 10%. Bapak Ibu bayangkan, orang pengharapannya dari Deres ternyata sekarang tidak ada hasilnya. Bagi orang kota enggak masalah, kita punya pekerjaan yang lain. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ada banyak yang kita lihat. Bahkan kemarin di gereja saya katakan klasis harus berpikir bagaimana nanti dengan persembahan. Orang kota persembahannya uang dari hasil dia punya gaji, tetapi orang di desa harus menjual karena persembahannya tidak boleh gula klopo atau durian, harus uang. Saudara, ini menjadi kesulitan-kesulitan tersendiri. Saya kemarin bersyukur di Durensari ada beberapa orang dari luar kota yang pada datang dan saya mimpin, Bapak Ibu, dan saya lihat semangat sekali orang-orang ini ingin membantu. Cuma sayangnya konkretnya nanti apa? Konkretnya nanti apa? Itu persoalannya. Karena orang Durensari tidak cukup didatangi lalu dikasih panganan terus nyanyi-nyanyi, tapi kalau mau mengembangkan Jatirejo Durensari harus sistematiknya ada apa. Di sekitar kita persoalannya juga banyak. Bulan ini saja dua orang anak muda kita yang sebetulnya sudah hati-hati tapi orang lain tidak hati-hati sehingga ketunjang sampai kakinya patah. Dan Bapak Ibu sudah tahu kalau kaki patah itu tidak cukup dengan uang 10 juta. Udah hati-hati, satunya nyabrang, satunya naik motor ditunjang. Saya mau katakan ada banyak persoalan di sekitar kita yang kita sadari atau tidak bisa membuat kita lalu kehilangan cara pandang yang positif. Yang ada adalah cara pandang yang negatif. Kita pakai kacamata hitam dan kita tidak bisa melihat kasih Allah. Bagaimana melihat kasih Allah? Ketika orang kesakitan karena kesalahan orang lain. Kalau Bapak Ibu tidak pernah mengalami, syukur. Tapi saya pernah mengalami setelah rapat di sinode, di kantor sinode, saya jatuh dan patah di salah satu tulang di sini. Dan saya pernah menderita tipes hampir 2 bulan. Saya pernah sakit yang kronis hampir 6 bulan. Tapi saya mau katakan bahwa ternyata sakit patah tulang itu sakit sekali, Bapak Ibu. Rasanya itu sampai embun-embunan, sakit sekali. Kalau enggak percaya silakan buktikan. Ya, kulaturi sami patah tulang sidik-sidik gitu. Sakit sekali, betul. Apalagi ketika ditarik dibenerke itu, luar biasa sakitnya. Saudara-saudara, ada banyak hal. Ini baru soal ini. Belum persoalan sosial. Belum soal-soal lain.
Bahkan masalah-masalah kita punya doa. Bahkan ada doa kita yang sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun, tapi tidak Tuhan beri. Ada orang ingin pasangan hidup dan kayaknya belum dijawab. Saya pernah dengan istri saya nunggoni dikasih ibu rumah sakit di Jalan Majen Sutoyo sana. Saya nangisi itu karena ada pasangan muda yang ingin memiliki anak dan dia waktu itu keguguran yang ketiga kalinya. Dan yang ketiga ini sudah berwujud bayi, Bapak Ibu. Bayangkan. Betapa kepedian yang luar biasa terjadi. Memang kemudian sekarang boleh tersenyum karena Tuhan mengizinkan doa ini terkabul. Anaknya kalau tidak salah sudah TK sekarang, cowok atau kelas 1 barangkali. Tapi waktu itu sulit loh. Orang gak mau jadi majelis, kemudian jadi majelis, tapi setelah jadi majelis ketulo-tulo, bahkan 3 kali keguguran. Sulit tuh saudara, piye len jelaske. Kita tidak bisa mengatakan kamu mesti punya dosa. Karena Alkitab menolong kita, kita tidak boleh menghakimi orang lain. Oh, kamu nyimpen akar pahit. Barangkali, tapi kita tidak boleh ngomong begitu. Karena apa? Karena kita tidak diizinkan menghakimi orang lain. Saya dan istri saya diam dan saya berdoa, Tuhan izinkan. Saya mengatakan pada mimbar ini bahwa menjadi Kristen bukan berarti tanpa masalah. Kalau ada pendeta yang mengajarkan jadi Kristen semua enak kepenak, ratau loro, ratau rugi, mesti sukses, mesti diberkahi, ya boleh-boleh saja, omongan orang saja. Tapi kalau kita lihat di dalam Alkitab, kita akan melihat banyak contoh. Abraham punya pergumulan, Daud punya pergumulan, Salomo punya masalah, Petrus juga, Paulus juga, dan Gusti Yesus juga. Jadi kalau saya boleh usul atau saya boleh ajarkan hari ini, lebihlah setia pada firman Tuhan, bukan omongan orang. Apa artinya? Artinya mari kita menghadapi kehidupan yang penuh masalah ini dengan kesetiaan. Karena Yusuf setia, maka ketika dia sengsara, dia angkat oleh Tuhan dan dipulihkan. Yusuf, ya. Itu juga yang terjadi dengan Daud. Bahkan ketika dia jatuh dosa, dia diangkat, dipulihkan oleh Tuhan. Dan yang lain-lain. Ingat doa Yesus ketika murid-murid diajak, mereka pada ngantuk biasa. Dan Yesus berkata begini, Petrus dan teman-temannya, tidak bisakah engkau berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Karena roh memang penurut, tapi daging itu lemah. Apa artinya? Artinya setiap orang Kristen, setiap pribadi Kristen diajak untuk bersekutu dan jangan pernah berkata saya ini kuat, jangan. Tapi baiklah kita berucap, Tuhan mampukan kami. Setelah 2010 kami menjalani hidup, maka 2011 ajari kami untuk memiliki kesetiaan. Saudara-saudara, ini hal yang penting. Pengalaman 2010 ada banyak. Ada yang kehilangan orang-orang yang dikasihi. Kita kehilangan orang-orang yang kita cintai, yang dipanggil Tuhan di tahun ini. Ada juga keluarga-keluarga yang menghadapi persoalan yang berat di tahun 2010. Tidak usah saya katakan, tapi kami mendampingi. Tetapi juga 2010 ada pengharapan baru di dalam Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita tinggalkan 2010 dan jangan menggunakan kacamata hitam dalam arti berpikiran negatif yang malah akan membuat semakin semplah. Yang muda-muda, bapak-bapak juga yang sepuh semua, mari kita memakai metode yang kedua, yaitu berpikiran positif. Cara pandang kedua, bukan yang pesimistis, tapi yang optimistis.
cara pandang yang positif. Saya menggambarkan bukan berkacamata hitam, tapi berkacamata bening sesuai dengan ukuran. Saya memakai dan saya membuat bisa membaca dengan jelas. Saya bisa bertahan membaca dengan ceto dan lama karena kacamata ini. Kalau saya pakai kacamata hitam, saya tidak bisa bekerja, saya tidak bisa membaca, saya tidak bisa membuat khotbah. Mari kita pakai cara pandang kedua untuk memiliki pengharapan, keyakinan akan keluar dari masalah, memiliki kesadaran untuk bangkit dari keterpurukan, dan memiliki dasar adanya penyertaan dan pertolongan Tuhan. Jangan berputus asa, jangan pesimis, tapi optimis. Ayat kita tadi mengatakan, Amsal 23 ayat 18, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saudara, ini saya pegang. Sebagai manusia, sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak, terhadap keluarga, saya juga memiliki pergumulan. Sebagai seorang pendeta yang menggembalakan jemaat ini, saya juga memiliki pergumulan. Tetapi ayat hari ini, Amsal 23 ayat 18, memberikan catatan yang menarik. Masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saya teringat kata-kata Daud. Saudara boleh catat atau buka Mazmur 55 ayat 23. Ya, saya ulangi. Mazmur 55 ayat 23. Bisa dicatat. Saya akan bacakan aja. Mazmur atau Jabur ya, bahasa Jawa ini pun. 55 ayat 23. Begini. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Karena tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Ada yang punya kekhawatiran tentang dirinya. Ada yang punya kekhawatiran tentang anak-anak. Ada yang punya kekhawatiran tentang pekerjaan atau mungkin gereja ini. Hari ini sebagai abdi Tuhan, saya katakan serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Mazmur 55 ayat 23. Satu lagi di Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi jangan engkau khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakan, berdoa dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini saudara-saudara, di buku Gerbang 55 edisi Januari, saya menulis tentang harapanku sebagai abdi Tuhan terhadap gereja ini. Dan itu juga doaku. Filipi 4 ayat 6. Yang terakhir, 1 Petrus 5 ayat 7. Ini sangat populer ayat ini. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Saya ulang. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia, Tuhan, yang memelihara kamu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dengan cara pandang yang kedua, yang positif, yang optimis, maka tidak usah takut memasuki 2011. Meskipun sudah ada buku yang berjudul Bencana Jawa 2011 yang merupakan tafsiran dari tulisan 5 abad yang lalu. 1 abad 100 tahun, 5 abad 500 tahun, yang ditulis oleh Joyoboyo dengan ramalannya tentang
Jawa yang konon akan hancur rata dengan tanah. Gempa bumi, gunung berapi, tanah longsor, dan beragam bencana. Itu Jongko Joyoboyo. Dan mungkin ada benarnya, tapi itu tidak cukup untuk membuat kita ketakutan. Karena apa? Karena kita lebih berpegang pada firman Tuhan, bahwa Tuhan akan menyertai kita. Maka hari ini saya mengajak, jangan takut. Mari kita masuki 2011 dengan keyakinan Tuhan menolong kita. Amin? Amin? Keyakinan itu penting. Kenapa? Kalau tidak, kita akan hancur. Karena ketakutan, kecemasan itu akan membuat kita tidak sehat. Mata kita seperti pakai kaca hitam. Dan kita tidak mampu bertahan di tengah pergumulan. Bagi yang muda-muda yang mau kuliah, bagi yang sedang kuliah dan menghadapi kesulitan studi, bagi yang memiliki persoalan pribadi, bahkan bagi jemaat dengan masalah macam-macam, mari kita tertunduk dan katakan, Tuhan, kami tidak memasuki 2011 dengan mohon penyertaan Tuhan. Saudara, saya katakan beberapa waktu yang lalu, dan saya diprotes oleh istri saya, karena istri saya bilang, "Bo, rasa pikiran macam-macam." Tapi saya belajar jujur, dan saya pernah katakan bahwa apakah saya bisa bertahan untuk melayani jemaat yang sangat kompleks dan rumit. Sehingga pada Pak Mono saya pernah berbincang, "Pak, kalau misalnya pensiun dini ngeten pripun toh?" Saudara, kenapa? Karena saya mulai merasakan bahwa pergumulan kita begitu berat di jemaat. Nah, semoga khotbah hari ini tidak hanya untuk Anda, tapi sebetulnya juga untuk diri saya. Sehingga kita bergandeng tangan, mari melangkah bareng, mari kita berangkat, mari kita memasuki 2011, dan kita pegang dengan erat iman kita, karena kita yakin Tuhan menyertai kita dan gereja ini. Amin. Mari kita mengambil saat hening. Kita berdoa. Tuhan, ajari kami menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu, pun untuk seluruh jemaat, juga untuk hamba-Mu ini, supaya ketakutan, kecemasan di tahun 2010 dan memasuki 2011 kami atasi dengan keyakinan akan penyertaan Tuhan. Kami siap untuk melangkahkan kaki, merenda masa depan, bergandeng tangan dalam persekutuan, memasuki 2011 dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berserah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus kami. Haleluya. Amin. Saudara, kita tanggapi dan kita kumandangkan keselamatan dari Tuhan. Saya undang semua untuk berdiri dan kita pujikan Kidung Jemaat 101. Bait pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Empat bait. Kita pujikan. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia. Gloria in excelsis Deo.
selamat. Itu berita lagunya. Puji syukur dan hormat dipersembahkan padanya. Gloria in excelsis Deo. Terpujilah Tuhan. Sana untuk melihat putra, mari kita persembahkan suara dan hati padanya. Gloria in excelsis Deo. Sama-sama umat beriman menyatakan pengakuan iman sebagai tanda persekutuan kita di masa yang lalu, di masa yang saat ini, dan masa yang akan datang. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus, mari kita undur dan beberapa saat lagi kita akan memasuki 2011. Dengan keyakinan Tuhan menyertai kita. Tuhan telah mengutus kita semua untuk pergi dan menghasilkan buah kehidupan yang dapat menjadi saksi kasih karunia-Nya. Karena itu undurlah dan kerjakan tugas pemberian Tuhan dengan penuh tanggung jawab dan percaya bahwa Tuhan pasti memberi kekuatan kepada kita. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara.
Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Ujian selamat hari Natal dan tahun baru, dan setelah itu kita nanti saling berjabat tangan dengan penuh semangat. Kita katakan selamat Natal, selamat tahun baru, Tuhan menyertai kita. Katakan selamat hari Natal dan tahun baru.